rendah sekali ya bilangnya ya. Allah 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 Allah
kata ya tetap sama aja. Nadanya seperti juga. Zalika kita la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalika kita la
Mo
Ya, soalnya.
Oh,
lupa. Maaf. Oke. Abu. Wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum. Bayati, Bayani, 1, 2 Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Fatihah. Makanya kalau di pesantren Al-Quran yang kasus gitu ya, sejelek-jeleknya gitu, karena mungkin lama terbiasa setiap hari tuh, jadi pelajaran kelima cakra itu kalau di pondok pesantren Al-Quran itu setiap hari dilantunkan. Di sana ada pelajaran yang lain gitu. Jadi tetap setiap hari ada latihan suara yang kelima cakranya ada di makro per makro gitu. Kalau aku ada sembil, enaknya sekarang nanti nyampe, katakan ini kagak nyampe ini. Ya. Hanya kagak nih, kayak saya udah membaca nih, kagak nih. Ya, terus aja belajar, belajar melatih secara kontinu lah, latihan suara. Ya, latihan suaranya, ya dengaji, dikencengin suaranya dengan nada-nada. Lagu-lagu dari bahasa kurang gitu. Jadi ya, harus begitu harus, kalau tanpa latihan mah ya nonsen lah, gak bisa. Jadi harus ada latihan. Ya, harus rutin ya, dengan rutinitas. Artinya dengan kita mengkorikan bacaan Al-Quran gitu. Bukan hanya baca biasa, tapi kita ada waktu-waktu tertentu yang ketika baca Quran itu dilantunkan dengan irama nada penibatan Quran yang tujuh langit. Ya, di samping kita baca tadarus mu'tal ya. Tapi diselipkan ada rutinitasnya baca Quran yang dilantunkan. Ya mau 3 hari sekali atau seminggu sekali gitu ya. Jadi ada latihan suara, vokal, keluar suara gitu. Gitu. Harus itu. Ya tanpa itu memang nggak bisa, nggak mudah berulang suara campuran, harus berlatih, berulang berlatih. Ya, jangankan yang belajar yang istilahnya yang sudah mahir aja, karena itu terus berlatihnya ya diajarkan. Kalau emang bakat suara ada bagus, tanpa dilatih nggak bisa. Ada orang yang sudah bagus ya, mahir. Mungkin karena gak ada murid, gak disampaikan, gak pernah dibaca, gak pernah dilantunkan dengan irama nada-nada kedibaca Quran, akhirnya hilang lagunya. Gak bisa, ada yang begitu. Karena mungkin gak ngomong ngamalin ini, gak ada murid. Ada di rambut saya, juara provinsi. Gitu. Mungkin beliau karena sudah fokus ke ngaji ta'lim, ngajar kitab itu di masyarakat ya, dari masing-masing masuk musola gitu di pesantrennya, santri mungkin para habis gitu ya, akhirnya kan nggak ada sarana untuk melatih suara itu, akhirnya beliau nggak bisa lagi melakukan Al-Quran. Tapi kalau dewan hakim, dewan juri di tingkat MKK, di tingkat kabupaten masih gitu, cuma paham lagi, cuma mau dilakukan lagi nggak bisa karena jarang dilatih, jarang diolah lagi. Dicabut ilmu ini jarang diolah lagi. Akhirnya ya sudah kasihkan ngajar kitab di masyarakat mungkin kan. Jadi begitu. Jadi tetap latihan. Ya, Haji Muammar itu kan sudah usia berapa? Hampir 70 ya, aja masih bersenandung kan, keluar kemana-mana itu diundang. Ya karena ya terus latihan terus. Gitu. Tanpa latihan mah nggak bisa. Baik, dulu insyaAllah nanti kita ambil lagi. Qadakallahul Azim. Allahumma rahamna bil-Qur'an wa ja'alhu lana Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.